Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kali ini saya mengajak Anda untuk menyaksikan aktivitas PG Mojo Sragen. PG Mojo merupakan salah satu pabrik gula yang belum dimuseumkan. Sampai sekarang pabrik ini masih berjalan, dan pada tahun 2018 ini telah direvitalisasi, namun pabrik gula ini masih tetap beroperasi dengan segala keterbatasannya dan ketuaannya. Bagaimana tidak, gedung-gedung yang tua masih tetap dipakai dan tampak tegar menghadapi keperkasaan zaman. Juga saya ajak menyaksikan aktivitas lori yang masih dipakai sampai sekarang, walau hanya terbatas dari penimbangan sampai ke pabriknya saja. Sahabat YouTube, apakah lori itu? Mungkin sahabat, jika Anda anak-anak zaman now, mungkin tidak tahu apakah lori itu. Tapi jika Anda anak-anak zaman now atau zaman jadul mungkin sudah tahu apa lori itu. Lori adalah kereta tebu yang dulu untuk mengangkut tebu dari sawah sampai ke pabrik. Tapi itu dulu. Kini untuk mengangkut tebu dari sawah sampai ke timbangan pabrik dengan memakai truk. Nah, dari timbangan sampai ke pabrik sampai kini masih memakai lori. Suaranya ngik, 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 suara gesekan roda dengan badan lori. Nah sahabat, bagaimana pendapatmu tentang ini? Oke sahabat, sampai di sini dulu cerita tentang lori. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.